Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eka Nur Wahyuni. Aku mau ceritain tentang semasa liburan semester pertama aku. Semasa liburan kebanyakan aku cuman di rumah aja. Gak ada perubahan jadwal. Bangun pagi semasa liburan masih sama kayak pas sekolah. Bangun sekitar lewat jam 5 pagi ataupun jam 6 pagi. Gak asik banget kan? Harusnya tuh siangan dikit lah bangunnya. Tapi bagus juga sih bangun sekitar jam itu. Jadi gak kesiangan salat subuhnya. Dan juga kalau aku bangun kesiangan dan malas-malasan, pasti mama ngoceh terus gak ada habisnya. Setelah bangun, aku rapiin dulu tempat tidur, lalu aku langsung ke kamar mandi. Dan mandi. Setelah mandi, aku ambil air wudhu, setelah itu salat subuh. Pengen sih mainin HP duluan, tapi kalau HP duluan nanti aku malas-malasan ngerjain yang lainnya. Setelah salat subuh biasanya aku langsung ke dapur nyuciin piring yang numpuk. Setelah itu istirahat sebentar lalu lanjut cuci pakaian. Capek sih, tapi kalau nggak dikerjain bakalan numpuk kan cuciannya. Jadi kalau udah semuanya dikerjain ya aku tinggal istirahat aja, santai-santai. Lebih cepat selesai lebih baik. Biasanya juga di rumah gitu, bantuin mama nyiapin makanan, habis itu cuci piring lagi selesai makan. Kalau sudah selesai itu aku mainin HP di kamar ya, terus ketiduran. Semasa liburan waktu banyak aku habiskan di rumah. Ada sih waktu itu aku jalan sama mama ke rumah temennya. Mungkin itu aja yang aku ceritain ke kalian mengenai semasa liburan semester pertama. Makasih buat kalian yang sudah bersedia mendengarkan cerita aku. Maaf kalau ceritanya gak seru, karena ya semasa liburan waktu aku habiskan di rumah aja dan ceritanya pun membosankan. Dan aku akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.